So apa yang saya dapat untuk kali kedua ni actually lebih banyak input dan output yang saya dapat lah. Sebab tu Assalamualaikum, saya Cik Nur Fatih Adila, saya daripada company MZ Expert Services. Kenapa saya datang program Manage My Pakai HR ni? Ini adalah kali kedua saya datang. So, kali pertama saya datang, ilmu yang saya dapat, knowledge yang saya dapat tu tidak sama dengan kali kedua. Dan kenapa saya datang lagi sekali? Kerana saya tahu ilmu tu kita saya rasa kena gilap. So, apa yang saya dapat untuk kali kedua ni actually lebih banyak input dan output yang saya dapat lah. Sebab tu saya rasa saya perlu join kelas untuk My HR kali ni. Yang paling wow and paling best, saya join seminar MyHR ni. Seminar ni dia tak macam seminar yang kalau orang-orang luar kat buat lah, di mana kita tak mau hanya untuk teori saja. Sebab setiap kali di MyHR ni teori dan praktikal sekali. So once kalau ilmu teori kita belajar, ini praktikal terus kita absorb lah. And then kat sini saya lebih mudah untuk faham. Dia adalah satu kelebihan yang di mana tidak semua mana-mana event yang mereka buat teori and praktikal lah. Saranan saya kepada owner business and then termasuk HR company yang ada, kenapa kena datang MyHR ni? Sebabnya ilmu kadang yang kita tahu tu tidak semestinya benda tu sahih. And then knowledge ni kita sentiasa kena gilap. Tak semestinya once you pergi sekali you akan faham sekali, tapi tidak lah. And then jangan pernah rasa yang kita ada ni dah cukup everything. Sebabnya macam akta ni untuk jaga kebajikan staff ni, kita perlukan mentor untuk guide kita supaya kita tidak salah untuk menguruskan manusia ni. Sebab manusia ni macam-macam perangai yang ada. So untuk menguruskan manusia ni kita sentiasa perlu asah kita punya knowledge lah. So business owner and staff HR di luar sana, saya rasa patut datang berjumpa dengan Puan Salwa, Cik Isham lah, untuk kita tahu macam mana untuk menguruskan staff HR yang betul lah. Okay, ucapan saya untuk Cik Isham dan Puan Salwa, tahniah kerana anda berdua berani and then sudi membantu the business and then terutama SME lah di luar sana, cara untuk menguruskan staff. Sebabnya tak semua orang yang sudi share ilmu menguruskan staff ni. Sebab menguruskan staff ni bukan benda yang senang. So harapan saya kepada Puan Salwa dan Cik Isham, semoga ilmu yang anda berdua berikan kepada kami semua dapat kami praktikan and then ilmu ni tidak berterusan sampai hari ini saja. HR memang terbaik, HR memang awesome, HR memang superb, HR jantung bisnes anda.